Bersama Anda Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang pada hari ini. Saudara, hadir di acara KPK, Ketua KPK Firly Bahuri makan duren dan ngopi bersama di Aceh. Dalam kesempatan itu, Firly tetap bungkam saat ditanya soal kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menyeret namanya. Mangkir dari pemeriksaan polisi, Ketua KPK Firly Bahuri makan durian dan ngopi bersama jaringan media siber Indonesia Aceh. Saat dikonfirmasi, Firly memastikan bahwa ia sedang menjalankan tugas selaku Ketua KPK. Sebelumnya media tak diizinkan meliput acara ngopi bareng dan makan durian itu oleh pengawal Firly. Bahkan pengawal Firly Bahuri juga meminta wartawan menghapus foto yang diabadikan. Apa? Izin Pak, sedikit komentar saya dari Kompas, Pak. Kita nggak ada komentar. Pak, kan tanggapan sedikit, komentar Pak. Kita. Pak, kita udah ketemu tadi. Iya, Bang. Tadi janji Abang, Abang ke Aceh ya. Melakukan tugas ini. Pak, di sini ke agenda apa, Pak? Barusan agenda apa di sini, Pak? Loh, ini juga tugas dalam rangka bertemu dengan kawan-kawan. Dengan kelompok apa, Pak? Apa ya? Kelompok. Dengan kawan-kawan kelompok apa tadi, mewakili apa? Apa ya? Tidak ada mewakili, kita ngopi aja, Pak. Oh, ngopi. Ngopinya tadi, Pak. Kita bayar sendiri ya. Terima kasih. Sementara itu Polda Metro menyebut telah berkoordinasi dan bersurat dengan KPK terkait penanganan perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Firly dalam waktu dekat. 70 saksi dan 5 ahli telah diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga melakukan langkah-langkah koordinatif. Ya. Kita ketahui bersama bahwasannya telah dilakukan surat menyurat dengan KPK Republik Indonesia. Ya. Penyidik telah menyurati dan kemudian juga sudah mendapatkan langkah-langkah yang positif dan juga progresnya ada 5 pendapat ahli dimintai keterangan oleh penyidik. Sebelumnya KPK mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap 3 pengacara yang juga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donald Faris. Ketiganya dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan upaya pencegahan dilakukan untuk kebutuhan melengkapi berkas perkara penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo dan 2 bekas anak buahnya. Yang dimaksud adalah 3 orang advokat. Ya, 3 orang advokat. Dan pencegahan ini berlaku untuk 6 bulan tentunya, serta nanti dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan dari proses penyidikan. Pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri tentu sebagai bagian dari kebutuhan proses penyidikan, di mana ketika keterangan 3 orang advokat ini nanti dibutuhkan, tetap berada di dalam negeri, dan tentu kelancaran dari penyelesaian berkas perkara dengan tersangka SL ini dapat cepat selesai. Begitu ya. Saya kira itu. Mas, ada lagi? Yang pernah dipanggil dan diperiksa. Dalam pesan singkat, Febri Diansyah menanggapi pencegahan terhadap dirinya. Febri bilang, terkait pencegahan ke luar negeri, saya belum dapat pemberitahuannya secara resmi. Tapi yang bisa kami pastikan, kami tentu menjalankan tugas sebagai advokat dengan itikad baik dan profesional. Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami sebagai advokat, pasti kami akan datang ke KPK. Hingga hari ini, Ketua KPK Firly Bahuri masih belum diperiksa, baik oleh polisi maupun Dewan Pengawas KPK. Pada Selasa 7 November 2023, Firly tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya karena menghadiri rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Aceh. Firly Bahuri juga sedianya diperiksa Dewan Pengawas KPK pada 27 Oktober lalu. Tetapi, ia juga meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang setelah 8 November 2023. Pemeriksaan terhadap Firly adalah terkait pertemuan dan dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yasin Limpo. Tim Liputan, Kompas TV.